Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, Allah masih melanjutkan usia kita di pagi ini. Akan tiba saatnya nanti kita kembali kepada Allah. Akan tiba masanya kita akan dimandikan, kita akan dikapani, kita akan disolatkan, dan kita akan diantar ke tempat perbaringan terakhir di atas bumi ini, yaitu di liang lahat. Orang yang tekun mendatangi rumah Allah saat azan berkumandang, dikatakan dalam hadis, hidup dan matinya akan dijaga Allah. Kalau ingin dijaga Allah hidup mati kita, ringankanlah langkah ke masjid. Zaman dulu di permulaan Islam, sholat saja tidak boleh, sholat di masjid tidak boleh. Umat Islam takut sholat di masjid Mekah, takut, tidak berani. Nah, sekarang masjid dimanggil kita datang ke rumah, ke rumah Allah. Masjid bersuara di pagi hari, 5 waktu sehari semalam. Tetapi berapa yang datang ke masjid? Waktu Rasulullah sampai di Madinah, ini cerita hijrah sedikit ya. Sampai di Madinah, masjid dulu yang dibangun. Sampai di Madinah, masjid dulu yang dibangun supaya jemaah bersolat di masjid. Subhanallah. Sekarang kita menyambut tahun baru hijrah. Mana semangat hijrahnya? Hijrahlah dari rumah ke masjid. Hijrahlah dari rumah ke masjid. Hijrahlah dari HP ke Quran. Kita mesti berhijrah. Hijrah dari rumah ke masjid, hijrah dari HP ke Quran. Peganglah Quran, bacalah Quran, hidupkanlah Al-Quran di rumah. Dulu tidak boleh baca Quran di awal Islam. Orang takut nak baca Quran. Ada yang baca Quran itu diazab, disiksa. Sekarang Quran ada di setiap rumah, Quran ada di masjid. Kita ke masjid, sepatutnya adalah masa untuk bersama Al-Quran. Baik, itu mukadimah saja. Sejak kemarin dan sebelumnya kita bicara tentang hadis Nabi tentang perlunya datang ke masjid. Sekarang mau dibaca hadis riwayat Muslim. Yang mendengar hadis ini Utsman bin Affan, Amirul Mukminin ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bercerita, saya dengar Nabi Muhammad Rasulullah SAW katanya berpesan, bersabda, man shallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, nilainya kedatangannya salat berjamaah sampai isya, nilai ekstranya macam dia berkemulai separuh malam. Ini sudah sering disebut ya. Kalau malam itu 12 jam, orang yang datang sembahyang isya berjamaah seperti beribadat 6 jam, begitulah. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, nilainya kedatangannya sembahyang subuh seperti sembahyang satu malam dan hidup. Datang sembahyang isya, datang sembahyang subuh, nilai ekstra ibadatnya dari hadis ini, hadis lain banyak lagi ya. Nilai ekstranya 1,5 malam beribadat, 12 tambah 6 jadi 18. Kalau ibu itu tidur, bapak itu tidur 6 jam dengan niat besok saya mau ke masjid, lalu dia pergi ke masjid, tidurnya ibadat. Tadi 18 tambah dengan nilai tidurnya 6 jam, 6 tambah 18 24 jam. Nah, ini kita karena mesti merebutnya ini, mesti berniat. Selagi saya hidup ya Allah, saya akan memenuhi panggilan azan, khususnya isya dan subuh, subuh dan isya. Salat lain juga.
Sebaiknya kalau kita datang salat maghrib, kalau boleh tak usah pulang lah, duduklah di rumah Allah sejenak. Ini sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW, termasuk amal yang dikagumi malaikat, amal yang digemari malaikat. Orang itu datang ke masjid untuk melakukan salat maghrib dan salat isya, ataupun dua salat sekaligus, seperti juga salat zuhur dengan salat asar, ataupun asar dengan maghrib, ataupun maghrib dengan isya. Tapi yang senangnya maghrib dengan isya. Dibacakan lagi hadis Nabi tadi ya, man shallal isya fi jamaah fa ka'anna ma qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, nilainya seperti berqiyamul lail separuh malam, 6 jam tadi ya. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'anna ma shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia sembahyang satu malam tak tidur. Mampukah sembahyang satu malam tak tidur? Orang dulu mampu. Nah, orang sekarang tak tahulah ya. Tapi kalau bersama HP, medsos, mungkin satu malam tak tidur bisa dia. Nah, itu maka dikatakan oleh pernah sahabat bilang, orang dulu memegang Quran seperti orang sekarang memegang HP katanya. Subhanallah, subhanallah. Sepatutnya kita budayakan ya, budaya bersama Al-Quran, budaya bersama rumah Allah, budaya bersama salat berjamaah, budaya menyebarkan ilmu. Ilmu ini kalau tidak dibicarakan, kalau diam, pergi ke masjid dia, pergi ke masjid dia, nanti orang tidak tahu. Nah, orang tidak tahu. Jadi berapa tahun kita tidak pergi sembahyang subuh, sembahyang isya, itu mesti ditebus dengan istighfar. Kalau kita tidak tebus, nanti ditanya nanti di sana. Ditanya nanti di sana. Berbangkit nanti di sana. Karena saat kita menghadap Allah, akan ditanya 4 pertanyaan pokok. 4 pertanyaan dasar nanti akan ditanya di sana. Berapa umur Pak? Tentang umur. 50, 60, 70, 80. Apa saja yang Bapak lakukan yang 50, 60, 70, 80 itu akan ditanya nanti di sana. Tentang usia secara umum, tentang usia remaja secara khusus, waktu muda bikin apa Pak? Nah, ditanya nanti di sana. Kemana Bapak itu waktu mudanya? Apa kerjanya? Sepatutnya dari wajib sholat 7 tahun diajar sholat, diajar Quran, subhanallah, dilatih sholat berjamaah, dilatih sholat sunat, dilatih sholat tahajud, dilatih sholat doa, dilatih Al-Quran. Kan sebelum ini sudah disebut, ada seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kenakalan anaknya. Anaknya tidak dengar bapaknya ngomong. Dibawalah anak menjumpa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun bertazkirah untuk anak tadi supaya anak tadi taat kepada ayah dan ibunya. Sesudah selesai tazkirah, anak tadi angkat tangan bertanya, ya Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, bisa enggak menanya? Silakan, kata Umar. Kalau mau bertanya silakan, kata si anak. Tanya si anak, apa tugas ayah terhadap anaknya? Tadi saya mendengar tazkirah Umar yang sangat baik sekali, bermanfaat untuk saya, tentang tugas anak kepada ayahnya. Sekarang apa pula tugas ayah terhadap anak? Kata Umar bin Khattab, ada 3. Pikir-pikirlah ya, sudahkah ditunaikan atau belum? Kalau tidak, sekaranglah masanya kita berhijrah ya. Pertama katanya, sebelum kawin pilih bini yang baik, ayam taqi ummah, bahasa Arabnya. Pilih bini yang baik. Waktu Anda kawin, waktu mencarikan jodoh untuk anak, mencari menantu, mencari babere, perumahan, macam mana pemilihannya? Adakah diserahkan sama anak saja? Nah, ini, itu kebanyakan sekarang. Kebanyakannya sekarang dalam memilih jodoh pun sudah tidak betul caranya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Pertama memilih jodoh katanya dengan baik, bakal ibu si anak ini. Yang kedua, memberi nama yang baik. Sekarang kita kalau tanya nama anak-anak, sakit kepala mendengarnya. Tah apa-apa namanya, tidak ada maknanya. Bukan nama Nabi, bukan nama Rasul, bukan nama Ulia. Dan dari mana namanya?
Kewajiban kedua, memberi nama yang baik yang ada maknanya. Bila dipanggil ada maknanya, bila dipanggil ada artinya. Rahmah akan cantik, Rahimah akan cantik, Sa'id akan cantik. Manusia yang bahagia, Sa'id anak yang bahagia, Faizah putri yang sukses, kan cantik. Subhanallah, subhanallah. Memilih nama yang baik untuk anak, kewajiban kedua. Kewajiban ketiga, wa ayyuhal kitab, mengajar anak Alkitab Al-Qur'an. Subhanallah. Wajib si ayah mengajar anaknya Alkitab Al-Qur'an. Artinya apa? Sebelum kawin dia sudah jadi guru Al-Qur'an ya. Sudah siap untuk jadi guru Al-Qur'an, membimbing istri, membimbing anak. Subhanallah. Ada pula cerita yang pernah disebut di sini, pengantin baru. Pengantin baru yang menyerahkan proses pemilihan jodoh kepada ayah dan ibu. Ibu yang mencari bakal menantunya, bakal perumainya. Berjumpalah seorang anak gadis yang ibunya suka dengan anak ini, lalu dijodohkanlah dengan anaknya. Sesudah mereka melangsungkan akad nikah, ringkas ceritanya ya, mereka, si istri meminta kepada suami supaya suami menjadi guru tahfiz. Sekarang abang anda suamiku. Si suami wajib mengajar istrinya, wajib membimbing istrinya. Ayo kita menghafal Quran. Abang anda lah gurunya. Mereka menghafal Quran di awal perkawinan. Subhanallah. 2 tahun bertungkus lumus kerja keras. Tungkus lumus mungkin bahasa Malaysia ya. Bekerja keras, banting setir, 2 tahun hafal suami istri itu Quran. 2 tahun hafal Quran. Sesudah hafal Quran, si suami pergi ke rumah mertuanya, bercerita, "Pak, pak, kami sudah hafal Quran." Kata ayah istrinya, kata mertuanya, "Istrimu itu belum kawin dengan kamu sudah hafal Quran. Istrimu belum kawin lagi sudah hafal Quran." Dia pun pulang ke rumahnya, tanya istrinya, "Adinda rupanya sudah hafal Quran ya, tapi meminta diajar lagi sama saya sebagai gurunya." "Iyalah, saya tidak sebut saya hafal Quran," katanya, "karena kalau saya bilang saya hafal Quran, saya ajak abang anda menghafal Quran, mungkin motivasinya rendah. Jadi saya berlakon seperti murid yang buta Al-Quran, supaya suami mengajarnya Al-Quran." Subhanallah. Hebat istri salehah ya. Hafal Quran, tidak ada keluarganya yang keluarga sebelah suami yang tahu dia hafal Quran. Subhanallah. Kita sekarang berhijrah dari HP kepada Al-Quran. Bukalah Quran di rumah, bacalah Quran. Selagi masih sehat, mata masih sehat, tangan masih sehat, jangan tunggu penyesalan nanti. Subhanallah. Jadi 3 tanggung jawab ayah terhadap anak, kata Khalifah Umar, memilih bakal ibunya. Ini dah mana cucu, macam mana nak pilih lagi? Pilihlah bakal menantu, bakal jodoh anak atau cucu kita. Jangan serahkan sama mereka saja. Kita yang terlanjur mungkin kurang baik pilihannya, bertobatlah kepada Allah. "Ya Allah, saya dulu silap lah ya Allah. Coba saya pilih dulu guru, istri itu guru Al-Quran. Kan saya sudah mahir Al-Quran nih." Subhanallah, subhanallah. Memilih bakal pasangan hidup, memilih nama yang baik. Nama itu kalau tidak ada maknanya, tukarlah, walaupun dalam himbauan yang sebutan sehari-hari. Kalau di KTP, di surat-surat dokumen tidak bisa ditukar, tukarlah panggilannya. Subhanallah. Wajib bagi si ayah, wajib bagi orang tua memilih nama yang baik untuk anak cucunya.
Kemarin ada message dari Brunei. Kawan bertanya, "Ustaz, saya beberapa anak, saya minta Ustaz memberi nama yang baik." Menurut dia, katanya anaknya akan diberi namanya Muhammad Al-Awwab. Kemudian saya sudah berunding-berunding, saya bilang baik ditukar dengan Muhammad Al-Munib. Al-Munib, orang yang bertobat kepada Allah karena malu kepada Allah. "Oh, okay, Ustaz, saya akan beri nama anak saya Muhammad Al-Munib." Ada dalam Quran, Al-Munib, hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah karena malu kepada Allah. Subhanallah. Akhirnya diterimanya. Terimanya. "Baik, Ustaz. Setelah usia anak kami 7 hari nanti, kami akan beri nama anak ini Muhammad Rayyan Al-Munib." Dia tambah Rayyannya. Baik. Memberi nama dan mengajar Al-Quran. Sekarang hidupkanlah Al-Quran di rumah. Hidupkanlah halaqah Al-Quran di rumah bersama istri dan anak. Kalau bisa setiap hari 15 menit bagus, setengah jam bagus. Kalau tidak bisa setiap hari, entah 3 kali sehari ataupun seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tidak dapat duduk dengan anak istri di rumah dengan Al-Quran, nangislah. "Ya Allah, apalah saya ini, ya Allah. Apalah istri saya ini, apalah anak saya ini, Allah. Tahun hijrah ini tidak ada perubahan." Sepatutnya tahun hijrah yang baru ini ada tekad baru. Ada tekad baru, ada niat baru. "Ya Allah, saya akan mengisi tahun hijrah 1445 ini dengan tahun Al-Quran. Saya akan duduk bersama istri saya setengah jam satu hari." Kalau bisa, lain waktunya duduk dengan istri, lain waktunya duduk dengan anak, menantu. Subhanallah. Orang dulu ya, di antara amalan mereka zaman dulu, setiap malam mereka berkumpul di rumah ini. Rumah ini bergilir ya, macam arisan. Mereka akan membaca Al-Quran dan akan dibawa guru yang faham Al-Quran, yang menerangkan tafsir Al-Quran, dan mereka menangis bersama-sama. Membaca Quran untuk menangis. Orang dulu membaca Quran untuk menangis, untuk memadam dosa. Menangis berjamaah. Tidak ada orang bikin sekarang. Orang tuh kalau mendengar ceramah di masjid, dah hebat perasaannya. Orang dulu bukan di masjid saja, dari rumah ke rumah. Sesudah isya, mungkin sejam, mungkin dua jam, mungkin lebih, mereka akan berbicara tentang Quran. Targetnya supaya sama-sama menangis, seakan-akan mereka itu ada menghadapi kematian ahli keluarga. Begitu cerita orang dulu ya. Jadi mudah-mudahan semangat hijrah ini membawa perubahan kepada kita, dari masjid ke rumah. Terbalik ya, dari rumah ke masjid. Selama ini kita lebih suka duduk di rumah, sekarang ubahlah, lebih suka duduk di masjid. Wajar saja kita berdoa, "Ya Allah, saya suka duduk di rumah ini, ya Allah. Seakan-akan saya di dalam jannah, ya Allah, dalam surga, ya Allah. Baiti Rabbi jannati, rumah Allah itulah surgaku." Suatu hari yang saya tidak ke masjid, risau saya, "Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumahmu ini jannahku di dunia, jannahku sebelum mati. Dan jadikanlah aku ini selalu terpaut hatinya ke rumahmu, selalu memenuhi panggilan azan, panggilan ilahi. Dan cabutlah usia, cabutlah umurku nanti, ya Allah, di hari itu saya penuh salat berjamaah. Saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal dunia saya masih melangkah ke rumahmu, ya Allah." Artinya dia sehat walafiat, bukan masuk rumah sakit, bukan diantar ke UGD, bukan ke bukit, ke padang, kemana. Dia meninggal dunia, di hari dia meninggal dunia dia masih melangkah ke masjid. Banyak kisah orang yang saleh seperti ini ya, dan selalu kita sebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita tazkirah ringkas subuh pagi ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa adina wa rada'na. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika, wa na'udzu bika minka la nusi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ij'alna min al-muhibbin li baitika hatta al-mamat. Allahumma ij'al min al-muhibbin li baitika hatta al-mamat banina wa afada.
Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa afada. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah jemaah salat subuh masjid dagang mekaki simpang ampe ya Allah pencinta rumahmu. Jadikan kami yang mencintai rumahmu sampai ke ujung usia kami dan anak cucu kami kemudian meneruskan jejak langkah kami ini. Mereka semua mencintai rumahmu ya Allah, agar saat kami meninggal dunia pahala kami tetap mengalir ya Allah dengan kecintaan ahli keluarga kepada rumahmu, kepada kitab sucimu, kepada ilmu dan kepada ketaatan ya Rabbal Alamin. Subhanallah Rabbil Izzati Amma Yasifuna wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.